Oke, ini Bapak kena roknya memang. Kena rok. Bisa aja nganggo. Kan harus ngeles baju. Buka. Gimana kena rok, sudah siap? Mantap. Wih, gagah saja kena kena rok. Ken Dedes sama kena rok sudah siap? Astukare siap. Ya, kita akan melaksanakan. Wih, melaksanakan. Kita akan syuting bersama Pak Budur Indra sebagai Ken Arok, Oming Tikus sebagai Ken Dede, Ken Omang. Ya, ini sebagai istrinya Empu Gamring. Apapun alasannya gitu. Oke. Hai kudaku, apapun alasannya, aku harus mampu mempersuntingkan Dedes dan menjadi raja di Tumapel. Begitu kan kuda? Mana dia? Tuan Putri, jangan bersedih ya. Tapi hatiku sakit. Karena sesungguhnya aku tidak mencintai raja ini, karena dia banyak hutang. Tuan Putri, kenapa bersedih Tuan Putri? Karena sesungguhnya aku mencintai Kenak Rok, karena kumisnya yang bikin aku gak kuat. Oke, kita lanjut syutingnya bersama Kenak Rok dan Ken Dedes. Kita menuju lokasi syuting lo guys. Tepatnya berada di mana nih, Padu? Di Munduk Juat. Munduk Juat. Villa. Villa apa namanya? Villa Munduk Jan. Oke. Semangat. Bersama rekan-rekan. Suta. Semangat. Hamba Kenak Rok. Kakang, aku sudah dari tadi menunggumu. Ah, masa? Aku harus bisa mendapatkan. Aku harus mampu mencari empu yang mampu membuatkanku keris sakti yang akan membunuh Tunggul Amat. Benar-benar. Pihak tanda. Jalan. Mungkin orang sampurasun. Jangan bunyi, waduh. Sampurasun. Apakah Anda yang bernama Empu Gandri? Donat. Apakah di sana?
Ken Narok. Saya Ken Narok. Saya ingin Kisanak membuatkan saya keris yang bertuah. Apa Kisanak sanggup? Action. Maaf, saya tidak lagi membuat keris. Karena kebanyakan keris yang saya buat itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ken Arok, mumpung orderan saya lagi sepi, saya akan buatkan senjata yang bagus buat kamu. Mumpung lagi pandemi, orderan saya lagi sepi, saya akan buatkan kamu keris yang sakti. Baiklah Ken Arok, mumpung sekarang lagi pandemi, orderan saya lagi sepi, saya akan bikinkan keris yang sakti mandraguna. Tetapi lagi satu tahun baru selesai. Oke. Baiklah Ken Arok, mumpung sekarang lagi pandemi, orderan saya lagi sepi, saya akan bikinkan kamu keris yang sakti mandraguna. Tetapi satu tahun baru akan selesai. Baik, terima kasih di sana. Saya tunggu setahun lagi, saya akan kesini lagi. Ingat, buatkan saya keris yang bertuah. Yang bertuah. Terima kasih. Terima kasih, Empu Gamring. Saya tunggu satu tahun lagi. Tolong buatkan saya keris yang bertuah. Yang bertuah. Apakah tidak berisiko membuat keris itu ke kami? Apakah tidak berisiko membuat keris itu? Coba keris ini, Dina. Semoga keris ini akan bisa digunakan oleh orang-orang benar-benar berwatak baik. Kaget? Iya, pura-pura kaget. Kakang, ini mau mencoba keris apa mau membuat sambal lindung? Tidak apa-apa, Dinda. Kita buka rumah makan lindung sekarang, mumpung lagi sepi. Biar bisa kita menghidupi keluarga kita. Sampurasun, Kisanak, Empu Gamring. Apakah pesanan keris saya sudah selesai? Keris ini belum selesai. Tapi keris ini bisa dicoba. Hai Gamring, kenapa keris saya belum juga selesai? Padahal sudah saya kasih waktu satu tahun. Ini sudah mau pilkada ini. Tolong selesaikan secepatnya. Hei Gamring, kenapa juga keris yang saya pesan tidak selesai sampai hari ini? Padahal sudah satu tahun saya kasih waktu. Ini sudah mau pilkada. Keris ini memang belum selesai Kisanak. Tetapi ini sudah keris yang paling bagus yang pernah saya bikin dan sangat bertuah. Kalau Kisanak belum percaya, silakan dicoba. Baik, akan saya coba apa benar keris ini bertuah. Murah. Loh, kok gini musiknya? Rubah lagi, rubah. Saya sekarang sudah siap menjadi Raja Tumapel. Raja Tumapel. Dan memperistri Gendedes. Ha 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 ha!
Ha 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 ha.